Sudarlun Aceh Besar memang kaya akan objek wisata baik laut maupun alam atau gunung. Saat ini sudah ada juga objek wisata baru yang berada di jalan utama Canto Lamno, Gampung Cucum, Canto, yaitu Taman Safari Gunung Putih Lestari atau GPL. Taman safari pertama yang ada di Aceh ini milik Tengku Abdul Hafid Al-Fairusi Al-Baghdad atau akrab disapa Cutfit Tano Abe, anak kandung almarhum Abdi Tano Abe selaku pemilik yayasan GPL. Di taman safari ini terdapat ratusan spesies burung dan mamalia lokal hingga impor. Di antaranya burung besar yang tidak bisa terbang seperti burung unta dari Timur Tengah, burung rea dari Amerika Selatan, burung emu Australia, dan burung kasuari dari Papua. Ada juga burung merak, rusa, kambing batu, dan domba merino serta satwa lainnya. Saat ini, Cutfit juga mendatangkan hewan-hewan yang hidup di benua Amerika dan Afrika. Kebun binatang seluas 60 hektar itu juga dikemas dengan balutan taman bunga yang indah. Namun saat ini kebun binatang tersebut belum dibuka untuk umum. Pembukaan secara resmi direncanakan pada bulan Rajab 1440 Hijriah atau sekitar bulan Maret 2019. Ternyata kebun binatang ini sangat luar biasa. Ini adalah milik daripada Tengku Hafid, Tengku Tano Abe. Saya kira karena ini milik pribadi, kita belum bisa dapat orang semacam beliau nih, yang mampu mendirikan ini dan mau untuk memikirkan terhadap pelestarian dari binatang-binatang langka termasuk burung-burung langka. Hari ini kita bisa lihat di belakang ini ada unta. Burung. Ini baru pertama kali kita bisa lihat di Aceh. Mungkin kalau ke Jakarta ada di Taman Safari, tapi di Aceh belum ada. Kami memberikan apresiasi yang sangat besar nih terhadap Tengku Hafid, di mana beliau berani berupaya menggagaskan. Ini salah satu nantinya akan menjadi objek wisata di Aceh. Dan ini merupakan kebanggaan kita Aceh. Di samping itu saya kira ini juga merupakan kekayaan Aceh secara menyeluruh. Dengan luas hektar berapa ini? Ada 60 hektar ya. Luas lahannya ada 60 hektar ini. Saya kira sangat luar biasa. Hari ini pun kalau kita lihat, hampir semua binatang atau burung ada di sini. Kebun binatang ini berkonsep syariah. Kita terima yaitu dalam bentuk pengunjung keluarga. Dengan menghargai kearifan lokal dengan kekhususan Aceh sendiri, ya, begitu. Pernah kita lihat ya? Kita lihat di sana aja ya. Bapak terharu. Luar biasa ini. Aceh tiga cukup. Iya, dia karena lehernya panjang. Dari Canto, Muhammad Ansar, Serambi On TV.